Halo teman-teman, balik lagi channel gue Sumtek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, kita bahas Jerman step up ya teman-teman. 4 pemain baru tambah 1 ikon Jerman, Schneider. Ya, kita lihat mantep gak nih kira-kira nih ya. Ya, Schneider baru teman-teman. Attack 20.000, defense 15.000, physical 18.000. Skillnya volley, compact control fire shot. Compact control fire shot ya. Sebelumnya itu yang header ya teman-teman ya, yang high ball ya. Ini low ball. Super solid, toughness European ya. Cuman bedanya ada Rising Sun player plus 2%. Ada straight line dribble, ada flaming interception. Pasif link, toughness European. Jadi Schneider ini kalau mau mantep harus dimainin di tim Eropa Merah ya. Kalau selain itu pasifnya nggak bakal full teman-teman. Jadi kalau nggak full kurang greget ya Schneider ini ya. 15% beda sama SDF. SDF itu 10% ya. Cuman kalau kita lihat secara keseluruhan ini mirip banget sama kayak SDF Schneider ya. Mirip banget ya. Padahal gue berharapnya Schneider-nya lebih GG gitu. Setidaknya kayak kelasnya SDF Tsubasa gitu, God Basa gitu kan. Udah lama loh Schneider tuh udah gak ada yang mematikan cuy. Udah gak bisa diandalkan lagi. Kalah pamor sama God Basa, sama Jepang lah ya. Terus ini baru teman-teman, Swell Tigerbrand. Ya, kalau teman-teman nonton bola ya, katanya ini tuh Bastian Schweinsteiger. 3 posisi AM, DM, DF. Bisa attack, bisa defense, bisa physical. Solid merah juga. Solid merah. Ada skill tackle ya. Stop messing around in my turf. 455 momentum lumayan. Ada dribble juga, burst dribble, ada pinpoint pass, ada high speed interception. Ya. Tambah pedal to the metal 20% during full power. Ya kayak Jito 97 ini teman-teman. Jadi kalau full power status baru naik ya. Ya kalau kita lihat secara skill, ini memang paling cocok kayaknya ditaruh di DM. Kalau nggak di DM, ditaruhnya di back sayap ya, karena dia nggak ada block. Oke, terus ini kembar. Kalau Jepang itu ada Tachibana ya. Ini perdana. Jerman ada si kembar juga, Kevin Schmidt sama Eric Schmidt ya. Kevin Schmidt, Eric Schmidt ya. Warnanya beda, satu hijau, satu biru. DMDF. Yang satu solid agility, yang satu solid hijau. Ya, ini beda sama Dugo sama Marcio teman-teman. Kalau Dugo Marcio harus skillnya berdua. Kalau ini cukup sendiri bisa, karena yang ini tackle, yang itu intercept. Skill kurang lebih sama semua. Pasif sama, inside master. Terus HA-nya juga sama, snow resistant, counter move, stamina plus 10%, cost German buff 1%. Terus special skill block. Ya, sama persis teman-teman. Terus ini yang paling jago. Yang paling jago, yang paling gila teman-teman kalau menurut gua ya. Udah dapet HA, statusnya juga gila. Support lagi. Ini solid skill type ya teman-teman. Solid hijau Eropa. 24.000 lah hitunglah attack-nya ya. Defense 15.000, physical 14.000. Quick step fence, dribble 465 lumayan gede teman-teman. Piercing shoot, pinpoint pass, pasif sub angle shooter. Jadi bisa nge-shoot dari sudut ke tanpa kekurangan momentum. AA-nya bumpy resistant, high baller ya, tukang umpan high ball. Terus buff Schneider 3%, buff Margus 3%. Jadi ini cocok untuk main Eropa hijau. Eropa hijau terutama buat teman-teman yang punya Margus. Waduh, ini kayaknya Margus memang bisa jadi kalau buffnya full ya Margus ya, ini bisa jadi nomor 1 scorer kayaknya ya.
Oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat gambar ini ya, yang nggak ada itu Sester terus Kaltz ya, sama Muller mungkin di part 2 ya, atau enggak Muller itu dipersiapkan untuk Dream Fest teman-teman. Jadi bersabar, kita nggak tahu Super Dream Fest, siapa tahu Muller, masih berharap Muller gua ya. Terus Dream Collection Akai sama Levin. Akai ini, Akai udah 2 ya, sama ini Akai kedua DC ya. Levin juga nih, Levin belum ada ya DC ya. Waduh. Terus mana nih, sebentar ya. Nah, ini ada challenge road. Nah, terus ada dream pot, teman-teman, isinya pemain-pemain di tiap posisi ya. Cocok untuk yang baru main atau enggak yang posisi kosong, misalkan kekurangan kiper, kekurangan striker atau kekurangan AM. Berharap aja teman-teman di dream pot. Terus ini raid baru skenario ya, untuk yang dapat HA, yang si kembar sama Mario Gote ya. Nanti gue coba buat teman-teman event skenario nya udah lama juga ya nggak buat, jadi nanti gue buat. Terus klub transfer sudah diupdate, ini Wang Zhongming, Alberto sama Casagrande ya. Buat yang nyari intercept Casagrande ya teman-teman, bisa cari di klub transfer. Online medal sama league medal udah diupdate ya, kita lihat itu sebentar shop, abis itu baru kita gacha. Ya ini harga jadi murah semua teman-teman, jadi murah, boleh diborong ya yang punya, yang butuh, tergantung pemainnya. Nah ini ya teman-teman ya, memang klub lagi baik nih memang teman-teman. Ini gue nggak tahu khusus kali ini aja, apa nextnya juga begitu lagi. Semoga nextnya begitu lagi ya teman-teman. Ini murah banget ini, 10.000, ini plus 5 loh. Ini shoot ya kan, tuh banyak, 2.000, stoknya cuma 3 ya kan, jadi cuma buang 6.000. Waduh, gila banyak banget. Ditambah lagi ada ini teman-teman, SSR tiket cuma 5.000, SSR tiket cuma 300 cuy. Legendary Dress 1.000 tuh, borongin aja semua. Udah gitu nih yang unlimited harganya 30.000 ya, plus 5, tapi bukan satu ya, plus 5. Jadi enak nih teman-teman, sekarang buat nge-build tim, buat ngejar Dream Cup atau enggak ngejar S9 itu ketolong. Nah kalau yang League Mode, League Shop ini normal ya teman-teman ya, normal ya, ada stok. Paling yang paling penting cuma ini aja sih, Kumi Sugimoto untuk pemain Dream Collection. Kita gacha teman-teman, tidak usah berbasa-basi, langsung. Kita buka Dream Pot dulu. Satu kali per hari. Misaki-kun Asu. Iya. Tapi sayang ya, nggak ada Misaki jadul ya, yang warna merah ya, kampret. Nah, gila, bosan gue ngeliatnya sumpah. Kalsnya begini mulu. Oke, kita keteng dulu. Kita keteng-ketengin yang bisa diketeng. Ya kalau prediksi gue teman-teman, setelah banner Jerman ini ya, Jerman ini cuma 6 hari loh, 7 hari ya, seminggu loh teman-teman ya. Habis ini ya, habis Jerman banner ini lanjut ke part 2 ya, Golden 23 part 2. Golden 23 part 2. Nggak lama dari situ, gua rasa sebelum Dream Fest itu ada banner Latin America step up ya, mungkin Brazil step up teman-teman.
Jadi kalau kita nonton streamingnya klub, buat dibilang, jadi buat yang main Latin Amerika, jangan takut, bersabar aja, pasti dikasih kesempatan nanti. Karena bulan ini memang bulannya ini ya teman-teman ya, bulannya buang duit teman-teman, buang dribble ya. Jadi nggak ada kata simpen ya bulan ini ya teman-teman. Emang klub lagi mau keruk, kita punya duit. Misugi-jun. Oke, kita buka-buka dulu ya. Yang bisa dibuka semua kita buka. Ikuze Tsubasa. Koi, Kyuga-kun. Ike. Kenapa jadi suram nih? Nah, Roberto mah dapet cuy. Gila kali gak dapet. Gila, gue pembalasan dendam nih. Golden, dua. Golden 2-3, gue hancur berantakan ya teman-teman ya. Sial. Sial. Kayaknya gue memang mungkin hokinya di non-Japan ya. Kalau di Jepang kayaknya, Misaki-kun ya. Misaki-kun Asu. Kalau di Jepang tuh kayaknya suram. Dari zaman samurai gue suram terus teman-teman. Itu kalau yang non-Japan ya baru hoki sih. Ya semoga yang Jerman hoki nih. Wah, gentil. SSR tiket kita kumpulin sampai 10 teman-teman. Ya karena takut dapet yang dupe-dupe juga sih. Tapi buat mixer bisa sih ya. Lah sikat aja lah ya. Sikatnya sikat lah. Buat mixer ya, baru inget gue masih ada mixer ya. Ini pemancing SSR. Kui, Kyuga-kun. Nah, ini kalau udah begini semangat nih. Apo? Taichon tuh, Taichon cuy. Tolok heavy tank shot EX. Ya jangan lupa teman-teman heavy tank shot EX diambil ya. Oke, step 1 kita kasih kaptennya dulu deh, Schneider. Ya target dapat 2 teman-teman gua. Aduh, targetnya dapat 2 gini cuy. Kita quit dulu ya. Ayo dong, step 2. Nih. Swell Tiger Brand. Kenapa junior itu yang keluar? Males sih. Ayo dong. Aduh, masa gue suram lagi nih. 50% 50% chance for one SSR, please. Ayo dong, kasih gue 1 aja. Itu ada 5 loh baru, gue gak punya semua cuy. Baru loh itu. Ayo dong. Natureza. Oke. 2 gitu kan. Ike. Gila. Dikabulkan cuy. Ini 2 baru sih cakep. 2 baru cakep. Well Tiger Brand. Siap. Ayo satu lagi siapa nih? Nah lo. Gila. Cakep cuy. Mario. Gua enggak tahu ya, ini mungkin Mario Godse kali ya, teman-teman ya. Kalau aslinya ya. Gila.
Kita sikat lagi, bos. Kita sikat lagi, tenang aja. Tenang aja, gua dapat 2 enggak puas. Gua maunya semua. Gila, rakus banget, cuy. Sikat. Roberto. Oh, anjir, putih semua. Putih semua. What? Aduh, dapat urabe. Urabe. Pak Haji nih. Oke, ini step 5 ya. Aduh, sikat, bos. Wah. Ikuzo, Tsubasa-kun. Last pull, step 6. Lumayan 10 ya. Nggak main-main, cuy. 10, cuy. Plus siapa ya? Agility sih, menarik sih. Si kembar gue belum ada ya. Siapa tau dapet 2, cuy. Sikat, Pak Bos. Dapat 2. Mantap. Ai, aduh, Misaki-ku nasu. Misaki-ku nasu nih. Gak usah kembar lah, Schneider lah, boleh lah. Oh, dapat 2, cuy. Gila, Misaki-ku nasu. Misaki-kun, Misaki. Gila, Eric Smith. Eric Smith. Kalau Eric Smith, satu lagi Kevin Smith cakep sih kayaknya. Kevin Smith. Dapat Larson kan. Selesai, bos. Oke, hijaunya lumayan nih. Hijau gua solid 2. Oke, pas ya. Oke, segini aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis kolom komentar. Mungkin teman-teman dapat apa? Ya. Sama kayak gua enggak nih hokinya nih. Ya. Teman-teman boleh tulis kolom komentar ya. Sampai ketemu di next video.